saat manusia kerasukan, jin mengendalikan sebagian tubuh manusia. Bahkan seringkali orang yang kerasukan hilang kesadarannya. Inilah salah satu bentuk kejahatan setan dari kalangan bangsa jin. Allah Ta'ala telah mengingatkan berkali-kali dalam firman-Nya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dengan berbagai cara, setan menyesatkan dan menakut-nakuti manusia. Setan merayu dengan janji-janji palsu, membuat manusia pesimis dan tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Fenomena kerasukan telah disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Setan itu sungguh lemah. Sayangnya, sejak kecil kita sudah ditakut-takuti dengan hantu. Mereka tuh sangat suka dipuji, disanjung, dieluh-eluhkan. Kenapa? Kalau mereka dapat sanjungan, dapat pujian, dapat penghormatan dari manusia, itu mereka sangat merasa sangat mulia sekali. Karena hakikatnya mereka tuh lebih hina dari kita, lebih rendah daripada manusia. Lah kok kita malah memuja-mujanya, membesar-besarkannya? Tidak. Hakikatnya mereka tuh takut sama kita. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن أعوذ بوجهك الكريم كلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأتم والمغرم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. Namun ada yang dirasuki jin karena cinta. Kenapa bangsa jin jatuh cinta kepada manusia? Dan bagaimana gejala-gejalanya? Lalu, mampukah kita menghindari syahwat bangsa jin? Inilah salah satu contoh jin yang mengaku mencintai manusia. Enggak, Ustaz, aku gak mau. Ustaz, aku sayang Ustaz, aku cinta, aku mau sama dia. Dalam terapi rukyah, kita tidak boleh tunduk pada permintaan jin. Jangan berhenti untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Dialog diperbolehkan sepanjang untuk mendakwahi bangsa jin. 2 3 taat sama Allah, enggak bakal ganggu muslim lainnya. Ayo, nikah sama jin sana. Gak urusan kamu tinggal tunggu di sini. Itu suatu kezaliman, penjajahan sama manusia namanya.